dari warung Jepang. Nami abi Kang Kos. Abi asli di Garut, di dia jualan seblak. Pakai QRIS lebih enak, lebih simple. Kita nggak usah nyediain uang kembalian. Kalau lagi warung rame juga nggak usah ribet-ribet cari kembalian ke sana ke sini dulu, langsung scan barcode aja. Asa keren we gitu Kang, abi di jualan di pinggir jalan, jualan seblak, tapi juga di kafe gitu, ngange scan-scan gitulah gitu. Apalagi sistem pembukuannya sudah digital. Yang setahu saya sistem digital hanya dipakai kafe-kafe, tapi saya sebagai UMKM sudah merasakannya. Kita sebagai konsumen bisa dengan mudah melakukan transaksi mas dengan QRIS ini. Harapannya ke depan jadi pedagang kaki lima gitu, kita bisa menggunakan, kita sebagai konsumen juga bisa melakukan transaksi lebih mudah mas. QRIS hebat lah. QRIS top. Ayo pakai QRIS.